1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayul a'mal ahabu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Orang yang punya waktu menunda salat masuk kategori fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka? Menunda-nunda salat. Salat itu bukan kewajiban. Salat itu adalah hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tunda salatmu hanya karena jabatan. Belum kau mati, pejabat pengganti sudah siap. Kau tunda salatmu hanya karena kerjaan. Sedangkan rezekimu datang dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Nantilah, nantilah, nantilah. Ini rezeki datang dari Allah. Hubungan dengan yang punya rezeki tidak diperbaiki. Mau minta rezeki, mau minta sama siapa? Salat dulu. Habis salat baru yang lain. Kebiasaan menunda salat. Na'udzubillah. Jangan sampai datang masa waktunya. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengarkan taringisan teriakan azab. Farji'na na'mal salihan, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Inna muqinun, barulah kami yakin. Tak ada gunanya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.